Saya Muhammad Isa, Direktur Forum Konservasi Loser. Kawasan ekosistem loser adalah kawasan yang penting karena kawasan ekosistem loser merupakan tempat hidupnya empat spesies kunci, yaitu badak Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan Sumatera. Terutama gajah itu adalah karena berkurangnya habitat atau terfragmentasinya habitat. Ini begitu penting untuk satwa, manusia, bahkan untuk iklim. Jadi dengan menanam kembali pohon di kawasan yang telah rusak, berarti kita memperluas lagi areal hutan yang menjadi habitat satwa, juga bisa menyambung habitat satwa yang telah terfragmentasi. Kawasan yang akan ditanam ini merupakan kawasan CRU serba jadi, salah satu kawasan yang paling sering terjadi konflik gajah di Aceh Timur. Kami sangat senang bisa bekerjasama dengan Kwashing Forkosh untuk merestorasi kawasan penting di KL.